Empat alasan istri selingkuh selain masalah ekonomi. Belakangan ini, dunia hiburan dihebohkan dengan kasus dugaan perselingkuhan artis Syahnaz Sadiqah. Jika melihat kasus ini, kemungkinan besar alasan istri selingkuh justru jauh dari masalah ekonomi. Mengingat Syahnaz Sadiqah dan JJ Govinda, sang suami, datang dari kalangan publik figur yang notabene hidup sebab berkecukupan. Lalu, apa sebenarnya yang melatar belakangi seorang istri sampai memutuskan berpaling dari suami dan komitmen pernikahan untuk berselingkuh dengan pria lain? Berikut beberapa alasan yang mungkin jadi penyebabnya. Yang pertama, ketidakpuasan emosional. Salah satu alasan paling khas kenapa istri selingkuh adalah adanya ketidakpuasan emosional dalam hubungan pernikahannya. Hal ini bisa mencakup kurangnya perhatian, kehangatan, atau keterbukaan di antara pasangan. Yang kedua, kurangnya keharmonisan dan keintiman seksual. Keharmonisan dan keintiman seksual yang kurang memuaskan juga bisa jadi penyebab istri selingkuh. Jika ada ketidaksesuaian dalam kebutuhan dan keinginan seksual antara suami dengan istri, hal ini bisa menyebabkan rasa frustasi atau ketidakpuasan. Seorang istri yang merasa tidak terpenuhi secara seksual mungkin saja akan mencari kepuasan lain di luar pernikahan. Yang ketiga, rasa tertarik pada orang lain. Manusia pada umumnya adalah makhluk sosial yang cenderung merespons daya tarik dari orang lain. Saat seorang istri merasa tertarik pada seseorang di luar pernikahan, terutama jika dia merasa ada ketertarikan yang saling terkait, godaan untuk berselingkuh bisa saja meningkat. Yang keempat, masalah komunikasi dan konflik. Sudah jadi rahasia umum jika komunikasi yang buruk atau konflik yang tidak terselesaikan dapat merusak keharmonisan suatu hubungan. Termasuk dalam pernikahan, hal ini juga bisa memicu alasan kenapa istri selingkuh. Jika butuh teman curhat, bisa hubungi saya. Siapa tahu dapat sedikit melegakan.